Jantan. Malam ini kelompok dari seni perupa bernama 12 Pas mengadakan pameran dengan judul Wall of Fiction. Dinding dapat dilihat sebagai pembatas ruangan. Secara fiksional, dinding merupakan pembelah dalam kehidupan. Menyaksikan beberapa karya hasil dari kreativitas 13 seniman yang tentunya saya lihat ini banyak perbedaan ya, baik dari sisi media maupun juga wujud ungkapannya, gagasannya, tetapi mencoba memproyeksikan ke dalam satu bingkai dengan tema Wall of Fiction. Saya berharap seniman-senimannya untuk tampil ke depan. Konsep pameran ini sebenarnya saya melihat secara konseptual, saya melihat bahwa dinding itu sebenarnya dapat kita sikapi atau kita lunakkan dengan cara atau dengan satu konsep bahwa dinding itu akan dapat bersatu dengan kita atau dapat menjadi objek yang dapat kita jadikan sudut titik. Ketika kita melihat aturan-aturan sosial, ketika kita melihat chaos di masyarakat, sebenarnya itu saya melihat bahwa itu adalah peristiwa lintas ruang atau satu peristiwa yang lompat dari dinding atau lompat dari ruangan yang telah mereka huni selama ini. Membuat kita bingung, saat itu dinding-dinding itu akan rubuh. Nah, ini kalau melihat seperti ini sudut sisi kontemporer dari dinding ya. Terus di dalam ruangan ada karya-karya yang sifatnya menginterpretasikan bagaimana dinding itu diperlunak dengan karya-karya. Tapi bukan sekedar itu majang karya lukisan atau memajang instalasi, tapi bagaimana dinding itu menjadi sudut pandang kita ketika kita melihat benda yang ada di permukaan dinding. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di acara pembukaan pameran malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Andre dari Galeri Nasional. Terima kasih kepada sahabat dan kerabat seni rupa Mahasiswa SNS dan semua bapak, ibu, adik-adikku sekalian yang telah hadir hari ini. Perjalanan 12 Pas cukup panjang dari tahun 2006 sampai saat ini, 2005 deh. Untuk melakukan pameran rame-rame, temanya adalah Wall of Fiction, itu dinding. Dinding kalau menurut saya adalah sesuatu yang sangat sangat luar biasa dalam sebuah bangunan. Saya masuk ke rumah orang, dindingnya pasti lain-lain. Ada yang bikin adem hati saya, ada yang bikin jadi romantis saya masuk rumah itu, ada yang bikin saya marah, ada yang bikin saya jadi agamis. Setiap dinding punya nilai, punya makna, punya tujuan masing-masing dari sang pemilik rumah. Dan pada hari ini, terima kasih sekali saya untuk membuka pameran teman-teman yang berkaliber menurut saya hebat-hebat semuanya. Saya belum melihat karyanya, tapi saya yakin kalau lihat mukanya hebat-hebat. Memohon restu ilahi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pameran dengan bandrol Wall of Fiction secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kenang-kenangan dari Mas Cipto mewakili kelompok 12 Pas. Kami persilakan Mas Anto untuk memberikannya. Artinya hati waras, nyali tegas, otak cerdas. Buke gue, buke gile.
masih mengagumi karyanya dari Mas Cipto nih kayaknya nih. Ya.